Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia. Semoga malam ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memaafkan semua dosa yang kita lakukan, dengan Allah menutup segala keburukan yang terlanjur kita lakukan, dan semoga Allah muliakan kita dengan perjumpaan dengan malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah muliakan kita dengan wafat dalam keadaan khusnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita Sayyidi Al-Habibil Ustaz Salih bin Umar bin Jindan, dan juga kepada guru kita Sayyidi Al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid wa akhina Muhammad bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid wal Ustaz Saugi, dan para guru-guru yang lainnya. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa keluarga besar susunan ketakmiran Masjid Abna Isabil Ketapang yang kami hormati dan kami takdimi. Semoga beliau semua terus diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Serta kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam ini adalah malam 19 daripada bulan suci Ramadan. Hitungan hari lagi kita akan masuk daripada penghujung daripada bulan suci Ramadan. Maka dari itu sepatutnya kita memanfaatkan hari-hari yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang berada di penghujung daripada 10 ampunan Allah taala. Sebagaimana hal itu disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadisnya, Ramadan awaluhu rahmah wa ausatuhu magfirah wa akhiruhu ithkum minan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan 10 pertama dari Ramadan adalah rahmat, dan 10 yang kedua dari Ramadan yaitu adalah ampunan, dan 10 terakhir daripada Ramadan yaitu adalah pembebasan dari api neraka. Maka siapa orang yang bisa beribadah dengan sempurna di 10 kedua Ramadan ini, maka dia layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kehidupan kita amatlah singkat. Cepat atau lambat akan datang perjumpaan kita dengan Allah, dan kita akan diberdirikan di hadapan Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un? Apa kamu menyangka aku ciptakan kamu begitu saja tidak ada artinya? Wa annakum ilaina la turja'un? Dan apa kamu menyangka kamu tidak akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu ataka jamilan farudduhu jamilah. Allah memberikan kita segala fasilitas dalam keadaan baik. Kita lahir di dunia ini dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang terlahir di alam dunia ini dalam keadaan bersih, tidak membawa noda dosa sedikit pun, tidak membawa cacat daripada perbuatan maksiat sedikit pun. Farudduhu jamilah. Kata guru kami Sayyidi Habib Umar, maka kembalikan jasad, hati, tubuh yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan dalam keadaan baik, kembalikan dalam keadaan baik. Maka tidak ada hal yang paling cepat untuk bisa memperbaiki segala keadaan kita, yaitu dengan kita beristighfar, kita duduk di majlis ini untuk mengharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abbas beliau mengatakan, kam min rajulin kharaja min baitihi alaihi dhunub kajibali tihama,
Berapa banyak orang yang keluar rumah, dia membawa dosa bagaikan gunung, kemudian duduk di majlis ilmu, dia duduk di majlis zikir, terlebih di majlis khutmul Quran, di bulan-bulan yang mulia ini seperti bulan suci Ramadan. Apa kata beliau ketika datang dia menyesali dosa-dosanya? Dia mengingat akan kehidupannya yang singkat dan hari pertanggungjawabannya kepada Allah. Lalu dia keluar dari majlis, berubah menjadi orang yang lebih baik. Wa kharaja minal majlisi wa ma alaihil khati'a wadh-dhunub. Lalu pulang dari tempat tersebut, dosanya yang dilakukan semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hal yang paling ditakutkan oleh para sahabat Nabi Muhammad kecuali dosa, karena sahabat tahu hanya perbuatan dosalah yang bisa menghijab para sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu tidak ada penghalang antara sahabat dengan Rasul baik di dunia maupun di akhirat kecuali perbuatan dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna fil jasadi lamudghah idza saluhat saluha jasad sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wa hiya al qalbu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam diri kita ada satu segumpal daging. Apabila segumpal daging ini bagus, maka seluruh tubuhnya akan menjadi bagus. Tapi apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuhnya akan menjadi rusak. Maka apakah segumpal daging dimaksud oleh Nabi Muhammad? Yaitu adalah al-qalbu, yaitu adalah hati. Maka hati inilah tempat pandangan Allah. Innallaha la yanduru ila sawarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila kulubikum wa niyatikum. Allah tidak pernah melihat jasad kita, Allah tidak pernah melihat wajah kita, Allah tidak pernah melihat status kehidupan kita. Bukan itu yang menjadi penilaian Allah kita layak husnul khatimah atau tidak. Bukan itu yang menjadi penilaian Allah kita layak atau tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu yang menjadi tolak ukur Allah kita layak atau tidak masuk dalam surga Allah taala. Walakin yanduru ilal qulub. Tapi Allah melihat kepada hatinya. Maka hati seorang hamba dan niat yang tersimpan di dalamnya, itulah yang menjadi penilaian Allah, orang ini layak atau tidak untuk perjumpaan dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita menjaga hati kita di majlis seperti ini ikhwani. Kita bukan mendapatkan sekedar kesehatan jasad tapi kesehatan hati. Hati yang selamat inilah yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari saat kita wafat, semua harta dan anak kita tak akan memberikan manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka kita di Ramadan ini tidak mencari apa-apa. Kita diberikan Ramadan hanya untuk membersihkan hati, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk membersihkan kita punya hati. Karena hati inilah yang akan menjadi tempat tatapan Allah, dan hati inilah yang mampu untuk menyaksikan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, idza adnaba abdu damban nukitat fi qalbihi nuqtata sauda fa in taba safa qalbuhu fa in ada zada dalika hatta yaswada qalbuhu kadzalika ran kama qala ta'ala kalla barana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah taala, maka matanya yang dibuat dosa mungkin tidak sakit. Lesan ketika berbuat dosa mungkin lesannya tidak sakit. Telinga ketika dia berbuat dosa mungkin telinganya tidak sakit. Kemaluan ketika dibuat dosa mungkin kemaluannya tidak sakit. Kaki yang melangkah ke tempat maksiat mungkin tidak sakit. Tetapi hati akan dibuat sakit oleh Allah Ta'ala. Allah akan titik satu hitam dalam hati kita. Apabila kita bertobat, shofa qalbuhu, bersih hatinya. Fa in ada, apabila dosa itu diulang lagi, zada dalika hatta yaswada qalbuhu, maka akan bertambah titik demi titik sampai menghitam itu hatinya. Kalau sudah menghitam, itulah karat. Maka hati yang buta, hati yang karat inilah yang Allah firmankan, hati mereka menjadi hati yang berkarat karena perbuatan yang mereka lakukan bukan berbahaya kepada jasadnya saja, tapi akan berbahaya kepada hatinya. Hati yang buta, hati yang karat itulah hati yang paling jauh dari Allah. Dan orang yang masuk kubur dengan membawa hati yang seperti ini mustahil akan nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah taala mengatakan dalam kitab suci Al-Qur'an, ketika orang-orang yang memiliki hati yang keras ini ikhwani belum sempat untuk disucikan dan sebelum sempat untuk dibersihkan, lalu mereka menghadap kepada Allah taala, mereka bangkit dalam keadaan busa, mereka bangkit dalam keadaan tidak melihat. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta karena perbuatan dosa di atas dosa.
adanbu ala danbi yumitu qalba, kata Nabi Muhammad, dosa di atas dosa akan mematikan kita punya hati, menjadi buta. Kalau kita buta di dunia, kita tidak melihat gunung. Kalau kita buta di dunia, kita tidak lihat laut. Kalau kita buta di dunia, kita tidak lihat dunia yang fana ini. Tapi kalau kita buta di akhirat, kita tidak bisa lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati yang buta ini tidak bisa melihat surga, bagaimana akan menatap Allah jalla jalaluh? Maka orang-orang ketika dibangkitkan dalam kubur dalam keadaan buta mengatakan, ya Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku buta? Dulu aku di dunia melihat, ya Allah. Kadalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadalika yawma tunsa. Dahulu telah datang peringatan, telah datang ayat-ayatku, kamu lupakan, kamu tidak pedulikan. Begitu pula hari saat Allah bangkitkan kita semua, maka akan dilupakan oleh Allah Ta'ala, karena semua tergantung isi hatinya. Yawma tubla sarair, akan terbongkar semua dalam hati. Dan orang yang masuk kubur dalam hati yang tidak baik ini, maka dia akan menjadi orang yang buta, dan orang ini akan menjadi orang yang celaka dunia sampai akhirat. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datangnya bulan Ramadan ini membersihkan kita punya hati. Ini harta yang paling berharga yang kita punya. Ini harta yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Datangnya Ramadan, datangnya majlis Al-Quran, datangnya orang-orang yang membawa misi menyebarkan Al-Quran, itu akan membersihkan kita punya hati. Dulu para sahabat ketika mendengarkan keterangan ini takut, karena khawatir masuk kubur dalam keadaan hatinya menjadi kaku dan buta. Maka para sahabat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan hal itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna galba la yasda kama yasdaul hadid. Hati kita walaupun terbuat dari daging, kata Nabi Muhammad, bisa mengeras bagaikan kerasnya besi, bisa berkarat seperti karatnya besi. Maka para sahabat sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa ma jala'uha ya Rasulullah. Kalau begitu, apa obat untuk membersihkan kita punya hati, wahai Nabi Muhammad, sehingga hati yang berkarat akan menjadi lembut, hati yang buta akan menjadi melihat segala sesuatu dengan kebenarannya, mengerti arti umur yang Allah titipkan kepada dia yang singkat itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik dokter, mengatakan kepada para sahabat, jala'uha hanya dua, yaitu adalah zikrul maut wa tilawatul Quran, ingat kepada kematian dan memperbanyak diri dengan baca Al-Quran. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu jawfin laisa fiha Al-Quran ka baitil kharab. Semua hati yang di dalamnya tidak ada Al-Quran, hati yang tidak pernah disiram dengan Al-Quran, hati yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka hatinya bagaikan rumah yang akan roboh, imannya akan menjadi iman yang lemah, dan hatinya akan menjadi buta. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, hadirin jamaah majlis rahimakumullah, monggo melalui pertemuan yang mulia ini, tentu setiap daripada kita berharap kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat, dan tidak mungkin kita bisa dapatkan itu kecuali mengikuti ajaran dan resep yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ajak keluarga kita untuk menghidupkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan menanamkan mereka untuk cinta kepada Al-Qur'an, dan menghadirkan mereka di majlis Al-Qur'an. Karena kita di sini bukan cari uang, kita bukan cari jabatan, tapi kita cari kebersihan hati. Dan di tempat inilah dibagikan kebersihan hati sesuai informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Abbas bila mengatakan, innal bait alladhi yutla fihi Al-Qur'an, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, wasi'a bihi ahlu, maka keluarganya akan mendapatkan kelebaran. Wa dakhala alaihi al-malaikah, akan kemasukan malaikat, dan rumah itu akan keluar setan-setan, segala pengaruh jahat dari rumah itu akan keluar. Tapi sebaliknya, wa innal bait alladhi lam yutla fihi al-Qur'an, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, maka rumah itu akan membuat daqa bihi ahlu, akan membuat sempit penghuni rumahnya, sempit pikirannya, sempit rezekinya, sempit harmonisnya, sempit ketenangan hidupnya. Bukan hanya sempit saja, tapi setan akan masuk, keluar malaikat dari rumah itu, karena tidak dibacakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kita ingin memiliki anak yang saleh dan salihah. Anak yang saleh dan salihah akan keluar dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan terbentuk dari rumah tangga yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Kalau rumahnya saja berkah ketika dibacakan Al-Quran,
Lalu bagaimana dengan hati orang yang cinta dengan Al-Quran? Maka dia akan diberikan keberkahan di dunia sampai di akhirat. Dan saat iman ini sudah kuat, hadirin, Allah Ta'ala mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum. Allah akan menetapkan senang, kita akan cinta dengan keimanan, dan Allah akan hiasi hati kita dengan cinta kepada keimanan. Kita akan senang untuk taat. Kalau hati yang karat ini sudah sembuh, hati yang buta melek, hati yang sudah karat rontok, bersinar hatinya, maka hati yang seperti ini akan cinta dengan keimanan, akan cinta dengan sholat, akan cinta dengan berjamaah, akan cinta dengan habaib, akan cinta dengan ulama, akan cinta dengan majlis ilmu, akan cinta dengan segala berbau kebaikan yang bisa meningkatkan keimanan. Wa kariha, dan dia akan benci, ilaikumul kufra wal fusyuqa wal isyan, dan Allah akan titipkan di hatinya antum rasa benci kepada kekafiran, rasa benci kepada perbuatan fasik, dan rasa benci untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan benci dan akan ingkar dengan semua perbuatan yang bisa melukai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humur rasidun. Mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk berkah daripada pegang sucinya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin jamaah khutmil Quran yang dirahmati Allah taala, mari kita hidupkan Al-Quran di akhir Ramadan ini. Jangan sampai kita tertipu, nggih? Karena akhir Ramadan ini rawan, sudah banyak orang yang tidak pegang Al-Quran, bahkan tidak mau lagi hadir majlis khataman Quran, dan tidak mau lagi memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja di akhir Ramadan semangat untuk beribadah, maka kita wajib untuk lebih semangat lagi untuk menghidupkan akhir Ramadan, karena semua tergantung kepada akhirnya. Siapa orang yang akhirnya baik, maka akhirnya juga akan baik, tapi siapa orang yang akhirnya jelek, maka dia akan dianggap jelek. Sebagai penutup, bagaimanakah tipu daya syaitan akan mengelabui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala tipuan yang ada, sehingga kita lupa bahwa Ramadan ini datang untuk kita punya hati supaya bersih. Jangan terlalu sibuk, jangan kita melihat suatu hal yang tidak penting, mendengarkan hal yang tidak perlu, berbicara hal yang tidak perlu, karena itu akan membuat keras kepada hati kita dan akan membuat kita terhijab dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah taala, "Ya Rabbi, dullani ala ahabi ibadi ilaik." Ya Allah, tunjukkan aku ya Allah, siapakah hambamu yang engkau paling cintai? Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya Musa, ida ra'aita abdi yadkuruni fa inni adintu fa inni uhibbu. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, apabila kau lihat hambaku berdikir kepadaku, maka aku Allah memberikan izin kepada dia, karena aku Allah cinta kepadanya. Tetapi apabila kau lihat ada hambaku yang dia tidak berzikir kepadaku, berat untuk ingat kepadaku, bukan dia berat untuk mengingatku, tapi aku yang tidak berikan izin, karena aku ingin membenci orang-orang tersebut, karena dia sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu, sehingga dia terhijab dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita digampangkan baca Al-Quran, kita berhusnudzon bahwa kita adalah orang yang dipanggil oleh Allah taala. Dan saat kita hari-hari kita Ramadan, kok ternyata satu hari tidak baca Al-Quran, koreksi, apa yang menyebabkan kita terhijab dari kalam Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita orang yang ingin dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus curiga dengan badan kita, sehingga betul-betul akhir Ramadan ini meningkat dan meningkat, dan harapannya semoga akhir Ramadan ini diberikan husnul khatimah oleh Allah taala. Dan semoga Allah berikan hati yang keras ini, diberikan hati yang lembut di majlis yang mulia ini. Dan semoga berkah guru-guru kita yang hadir di majlis ini ya Allah, semoga dengan memandang wajahnya, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan, semoga hati kita pulang dari tempat ini menjadi hati yang lembut, hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang buta semoga Allah tunjukkan kebenaran dalam hati kita. Dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita benci kepada kemaksiatan, benci kepada kemungkaran, benci dengan membuka aurat, benci dengan tidak berpuasa, benci untuk meninggalkan sholat, dan semoga itu melekat dalam hati kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, dan semoga akhir Ramadan ini dijadikan akhir yang husnul khatimah, dan semoga orang-orang tua kita diberikan keberkahan dunia sampai akhirat, yang wafat semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan guru-guru kita kesehatan, kesabaran, ketenangan, keistiqomahan dalam melayani kita, memberikan bimbingan kepada kita, dan kita doakan khususnya Ketapang, semoga Allah angkat bala dan musibah. Semoga keluarga kita yang tidak berpuasa, yang berani merokok, yang berani makan minum, tidak punya malu, semoga dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sadarkan hatinya para wanita yang ada di Ketapang atau di luar Ketapang
yang Ramadan masih terbuka auratnya, tidak malu dengan Ramadan, tidak malu dengan Allah. Semoga berkah majlis ini, semoga memberikan keberkahan untuk wilayah ini semua ya Allah. Semoga diberikan rasa malu hatinya, dijadikan orang-orang yang dekat dengan Siti Fatimah Az-Zahra, dan pada puncaknya kita menjadi tamu Allah. Maka tuan rumah yang baik tidak akan memulangkan tamunya dalam keadaan kosong. Wa min haqqi mazrur an yukrima zair. Semoga Allah muliakan kita dengan ampunan dosa, dan semoga Allah muliakan di akhir Ramadan perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhir hayatnya semoga Allah tutup umur kita dalam keadaan khusnul khatimah bi khairin wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa lakun yasalih al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadirin ini walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.